buka sendiri karena gerakan media hari ini gerakan tanpa penjaga. Saya masih setelah itu saya masih bergerak menerima pelajaran. Lalu saya mengamati kembali dan jual gerakan dan uang dan uangnya 8.000. Jika sisa itu kan tidak terjual, 12. Alhamdulillah semua sudah dibeli karena Allah melihat dan melihat catat. Sekian, terima kasih. Ya, itu cerita dari teman kalian ya. Cerita tentang kegiatan sehari-hari. Ya, mana tepuk tangannya lagi? Oke. Ayo silakan duduk. Gerakan BJ Habibie yang ada di SDN 44 Tulungdalani adalah kegiatan yang menjual barang yang berupa makanan atau ATK, alat tulis menulis untuk kebutuhan siswa seperti penghapus, pensil, pulpen, tipex, buku tulis, dan lain-lain. Nah, tempat di sekolah kita sudah menyediakan tempat ya berupa lemari itu sudah di depan kelas masing-masing, di mana tempatnya, di mana fungsinya adalah untuk menaruh barang-barang yang berupa ATK dan makanan kecil. Kemudian bagaimana anak-anak membelanjakan barang itu, mereka membelanjakan dengan melayani sendiri atau tanpa ada penjaga, tanpa ada penjaga. Dimana anak-anak apabila menginginkan barang yang mereka inginkan, itu mereka menulis, sudah disediakan buku tulis sama kotak uang. Di situ mereka menulis barang yang mereka inginkan. Misalnya mereka membeli aqua, jadi ditulis nama siswa siapa, kemudian barang apa yang mereka beli, kemudian harga satuannya berapa, kemudian mereka tanda tangan. Setelah itu ketika mereka membelanjakan barang yang mereka inginkan, apabila ada uang kembaliannya, maka mereka mengambil sendiri di kotak uang itu sisa uang mereka sendiri. Kemudian mungkin ada pertanyaan, apakah tidak mengganggu proses pembelajaran? Ya, tidak, ini tidak mengganggu proses pembelajaran karena tidak ada penjual dan guru tidak melayani anak-anak untuk membeli barang tersebut karena mereka sendiri yang membeli. Kemudian dari kegiatan ini, kekurangan dari kegiatan ini, gerakan BJ Habibie ini adalah di mana begitu terakhir pada perekapan itu mereka bahkan ada di kelas-kelas yang kekurangan uang kekurangan uang, tapi ini tidak hari-hari ya, tidak hari-hari, mungkin karena ini adalah pengenalan awal maka seperti itu. Kemudian manfaatnya ini gerakan BJ Habibie. BJ Habibie itu kita ambil dari singkatan berani, jujur, hebat, berilmu, dan bertanggung jawab. Jadi dari mereka kita latih untuk menjadi anak yang berani, kemudian mereka jujur terutama pada diri mereka sendiri. Itu kita sampaikan ke anak-anak bahwa apabila anak berani jujur maka anak itu bisa dikatakan anak hebat. Kemudian berilmu, di mana berilmu itu misalnya mereka membeli harga barang yang 1.500, kemudian mereka uang mereka 5.000. Jadi dari 1.500 itu mereka bisa mendapat ilmu, oh ternyata dari 5.000 uang kembalian saya harus 3.500 karena yang beli pensil itu hanya 1.500 itu. Kemudian bertanggung jawab di sini adalah di mana mereka bertanggung jawab dari mulai dari mereka mencatat, mulai dari mereka membeli barang yang mereka inginkan itu mereka ambil sendiri. Kemudian manfaatnya besar sekali untuk anak didik karena
manfaatnya ini untuk penumbuhan karakter mereka. Kita tanamkan sejak dini kepada anak-anak bahwa jujurlah pada diri sendiri. Ketika anak itu sudah berani jujur pada diri sendiri, otomatis mereka bisa jujur dengan siapa saja.